Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Fahrudin, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustaniyah Kota Cilegon. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, mengadakan salah satu program yayasan, yaitu program pensi atau pentas seni yang ada di Yayasan Al-Bustaniyah. Terlepas hal itu, di Yayasan Al-Bustaniyah memiliki beberapa kelembagaan dari tingkat RA, MI, MTs, dan MA. Maksud daripada tujuan tersebut, sekaligus pondok pesantren juga mengikuti kegiatan tersebut untuk memberikan semangat dan motivasi kepada siswa-siswi dan santriwan-santriwati yang ada di Al-Bustaniyah, karena pada saat ini sekalipun siswa memiliki kemampuan di bidang akademik, begitupun kita selaku pimpinan Yayasan Al-Bustaniyah memfasilitasi agar siswa-siswi dan santriwan dan santriwati bisa menunjukkan tingkat kemampuan atau potensi yang dimilikinya di luar dari akademik, seperti kemampuan di bidang seni musik, seni rupa, seni tari, pencak silat, ataupun seni-seni yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa siswa selama itu status sedang belajar di Yayasan Al-Bustaniyah ini untuk menyetarakan bahwa siswa itu sama, siswa itu memiliki kemampuan yang sama, siswa itu memiliki keutamaan yang sama selama siswa itu mampu untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Di Al-Bustaniyah ini siap untuk mendorong, karena kegiatan pensi pada tahun ini salah satu kegiatan yang paling pertama, perdana dari beberapa tahun sebelumnya. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan nanti acara ini akan menjadi rutinitas tahunan dan menjadi program yayasan untuk lebih menampilkan yang lebih, yang luar biasa yang ditunjukkan kepada siswa, siswi, atau santriwan, santriwati yang ada di Al-Bustaniyah. Mungkin acara pensi pada saat ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kebetulan pada acara tersebut bersamaan dengan acara Hari Ibu, mudah-mudahan para ibu, para orang tua tetap sehat dan tetap menyayangi serta mendidik, membimbing putra-putrinya agar menjadi kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat, didasari dengan ilmu-ilmu agama. Sekaligus acara ini juga bertepatan dengan acara Muktamar NU yang 34. Kami atas nama keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustaniyah mengucapkan selamat dan sukses Muktamar NU yang 34 yang bertempat di Lampung. Mudah-mudahan berjalan dengan sukses. Insya Allah kami siap mendukung dan kami siap memeriahkan dan memberikan partisipasi baik secara publik ataupun lainnya, dan insya Allah kami juga akan merapat setelah acara di Al-Bustaniyah ini selesai. Mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, bisa ditambahkan Bu untuk acara ini Bu? Iya, selamat siang. Untuk acara ini merupakan acara pentas seni
yang merupakan untuk pertama kalinya diadakan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustania ini dengan tema meningkatkan apresiasi seni, bakat, dan kreativitas peserta didik untuk menjadikan madrasah yang unggul. Jadi dengan adanya pensi ini, kita harap siswa-siswi itu bisa menyalurkan bakatnya dan kreativitasnya masing-masing dari tingkat RA, MI, MTS, dan MA. Pesan-pesan ibu buat para siswa. Pesan-pesan untuk siswa-siswi Yayasan Pendidikan Islam Al-Bustania ini untuk selalu semangat dan terus berkarya dan harus selalu berpikir positif dalam menampilkan karyanya.